Assalamualaikum Sobat Kreatif. Kali ini saya akan coba mereview solder dari merek Spardio yang katanya sebanding dengan merek Deco yang harganya lebih mahal. Oh ya, solder ini saya beli cuma Rp35.000 di marketplace. Harganya relatif murah ya untuk solder 60 watt. Kita coba buka dulu bagian-bagiannya. Kita dikasih dudukan buat soldernya yang dari kaleng ini, kayak kaleng obat nyamuk, tapi lumayan cukup tebal. Ini penampakan soldernya, untuk pegangannya lumayan, soldernya cukup ringan, dan mata soldernya lumayan besar. Untuk kapasitas wattnya 220 volt 60 watt. Oke, biar terlalu lama videonya, kita langsung coba soldernya, kita colokan dulu ke listrik. Seberapa lama panasnya solder ini? Oke, sambil nunggu kita beresin dulu ininya. Kita siapkan ini PCB buat nanti kita solder, dan satu resistor buat nanti kita coba solder. Kita tunggu dulu ya, sudah mulai panas. Kira-kira beberapa menit bisa dipakai buat nyolder. Kita siapkan juga timah buat percobaannya. Baru kali ini saya coba beli solder yang 60 watt. Biasanya saya pakai solder yang murah-murah aja, solder yang dari batangnya kayu yang cuma 10 ribuan. Cuma saya ganti mata bawaannya, mata soldernya. Karena kalau mata bawaan solder yang 10 ribuan itu lama panasnya. Udah kerasa panas. Kita tunggu aja sampai panas. Kita percepat aja nanti videonya ya, agar tidak terlalu lama menunggu. Nanti kita, maksudnya nanti saya jelasin, saya kasih tahu berapa lama solder ini panasnya dari saya colokan ke listrik sampai bisa dipakai buat nyolder. Nah sobat kreatif, sekitar butuh waktu 3 menitan untuk bisa dipakai soldernya. Ini saya coba pakai timah, timahnya meleleh dan nempel di ujung mata soldernya. Kita coba untuk nyolderkan resistor ini ke PCB nya Belum cukup panas kalau untuk disolderkan. Kita coba lagi kasih timah bagian PCB-nya.
seperti ini sobat kreatif. Lumayan juga untuk solder harga 35 ribuan. Tapi kalau untuk kualitas umurnya saya belum tahu karena saya baru pakai solder ini, mudah-mudahan awet. Oh ya, segitu aja penjelasan dari saya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan di komentar. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang jelas karena ini video pertama saya mereview barang solder merek Spardio ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih.